Inilah hasrat kita bagi sebuah negara di mana kita nak supaya adanya dialog, dan dialog itu hendaklah disiarkan supaya rakyat dapat lihat. Tapi malangnya tak disiarkan dalam media seperti RTM, TV3 dan seumpamanya. Saya kata bahawasanya ada beberapa masalah kepada cara pengendalian negara ini. Dulu zaman Pak Lah, ada Pak Lah sebut, di samping dia sebut Islam Hadari itu ramai tak setuju, tetapi dia sebut tentang Ulul Albab. Dan di Terengganu masa itu mengwar-warkan untuk menggerakkan generasi Ulul Albab. Ulul Albab kita setuju, kerana Ulul Albab adalah perkataan yang diambil daripada Al-Quran. Allah ceritakan banyak ciri Ulul Albab. Innama yatadhakkaru Ulul Albab, hanya yang dapat faham, dapat ingat Ulul Albab. Fabashir ibad alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Berikan khabar gembira kepada hamba-hamba Allah, alladhina yastami'una al-qawl, iaitu mereka yang mendengar banyak pengujahan, perkataan. Fayattabi'una ahsana, mereka ikut yang terbaik. Ulaika alladhina hadahumullah, mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab. Generasi ulul albab ataupun orang ulul albab nak sampai ke peringkat itu, ia memerlukan manusia yang mendengar daripada banyak pihak dan mengikut yang terbaik. Mendengar penghujahan-penghujahan yang baik dan mengikut yang terbaik. Dalam sistem negara ini, kita tak payah cerita tentang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata zaman Nabi tak ada TV, TV mana boleh pakai zaman lah. Kalau nak sampai macam tu teruklah. Kan? Orang kata oleh kerana apa yang tak ada zaman Nabi, tak boleh pakai zaman sekarang. Itu dalam konsep ibadah, okey. Tapi lain daripada ibadah, urusan kehidupan manusia mesti melihat perkembangan yang berlaku. Pada zaman Nabi, Allah mengarahkan supaya manusia berhujah. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, datangkan hujah kamu jika kamu orang yang benar. Hatta ahlul kitab, Allah suruh berhujah. Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan, jangan kamu berhujah dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang terbaik. Allah tak kata suruh mereka diam, hanya mereka yang mendengar hujah kita. Kalaulah soal agama yang membabitkan soal manusia ini sesat iman ataupun kufur, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berhujah, dan manusia berhak menilai hujah. Ini kan pula urusan kehidupan. Ada TV 3, tak apa, dia boleh jalan urusan TV dia dengan cara dia. Tetapi pihak pemerintah, dia mestilah adil dengan memberikan orang lain patut juga mempunyai lesen TV. Kita susah, negara kita bukan senang untuk mendapat lesen radio, bahkan nak bercakap dalam radio ataupun TV. Kita tidak bersifat kepartian, tetapi kita tahu macam negeri seperti Kelantan umpamanya, menteri besar dia tidak boleh berucap dalam radio Kelantan itu. Dia kena pergi ke Thailand bercakap ucapan selamat hari raya di Thailand. Mana tahu kot-kot ada rakyat Kelantan yang buka dan dapat dengar. Padahal apa salahnya awak bagi dia cakap 5 minit, saya Menteri Besar Kelantan ingin mengucapkan selamat hari raya kepada rakyat Kelantan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh. Untuk ada siaran sendiri, tak ada hak. Kita tak marah TV3 pasal hak itu dia punya. Kita tak marah kedai orang, orang nak jual apa, jual lah. Tapi kita tak dapat terima jika awak tak bagi lesen kepada peniaga lain untuk berniaga, hanya awak berniaga. Kemudian awak bagi tahu barang kita yang terbaik. Sebab dalam pasaran ni tak ada barang orang lain, barang kita. Memanglah ada orang lain tak boleh berniaga. Adapun media yang menjadi milik kerajaan yang menggunakan harta rakyat seperti RTM, media yang seperti ini perlu, tidak boleh bersifat partial, tak boleh bersifat berat sebelah. Dia mesti beri berita info kepada rakyat yang mana berita itu manfaat untuk semua. Dia boleh laporkan aktiviti kerajaan, tidak menjadi masalah. Tapi apabila dekat dengan musim pilihan raya dan seumpamanya, dia kena adil. Dan kerana awak lah melalui sistem ini, awak bagilah sikit mereka ni bercakap dan awak juga boleh bercakap. Maka kita rakyat jelata seperti mana yang saya sebut, tak payahlah turun ke jalan nak pergi tahan kaki kita nyamuk dan pacat untuk mendengar ceramah politik. Barangkali kawan tu kata ke orang ke maki, kita pun tak seronok dengar. Kita cukup duduk di rumah kita dan kita dengar apa yang mereka ni kata. Kalau itu berlaku, banyak perkara yang dapat diselamatkan. Saya nak ulas tentang apa yang berlaku dalam dialog tadi. Bila dia dialog, ambiga dia, mereka tak apa hati, tak apa bagi dia dialog. Ternyata bila awak dialog, awak tak boleh menjawab perhujahan yang dia sebut. Kan? Dengan ini, maka kita perlukan satu wawasan yang lebih luas dalam menguruskan negara. Banyak saya komplain benda ni. Lah kali dia tak nak cerita, dia kata saya pengganas. Dia kata pengganas taklimat antaranya Osman Muhammadi bagi. Ada nama Mufti Perleh Dr. Juanda, nama Dr. Abdullah Yassin, Ustaz Husini. Semua mereka yang tak pi kenduri arwah telah mengancam keselamatan negara. Saya kata saya tak heran. Kata orang pakai baju kuning boleh jadi komunis. Saya bukan tuduh polis. Tapi kita kadang-kadang macam tak boleh fikir. Saya tak pergi bersih tu. Tapi biarlah satu benda yang boleh kita fikirkan. Saya tulis dalam Facebook saya dan saya cakap, hatta dalam majlis bersama dengan Datuk Saifuddin Abdullah, dia buat di Kuala Lumpur, dan saya turut dijemput dalam majlis pun, saya kata perkara yang sama. Saya kata bahawasanya, bagilah ruang orang boleh berfikir. Kalau seteruk mana pun orang, takkanlah dia pergi letak baju kuning sebelah tu, kemudian parang sebelah tu. Kalau letak parang asing, takkanlah bodoh semata tu. Tentulah kalau orang tak baju kuning tentang tu, tak parang beratok. Saya ingat parang tu berlakon dah banyak. Ambiga. Kita bukan berpihak kepada dia ataupun dia ni bukan ketua apa dia, tuntutan bersih itu halnya. Tapi kalau awak nak bagi tahu satu maklumat, biar kita boleh faham. Termasuk tuduh semua, kita bukan, kita rakyat, kita nak faham. Awak kata Yahudi, kemudian awak kata dia Kristian. Ini agenda Yahudi, ini agenda Kristian. Sebelum tu agenda komunis, kan tak sama tu. Komunis dan Kristian kan tak sama. Jadi negara jadi macam tak boleh faham. Lah kita pula apa? Pengganas. Saya kalau dia kata saya pengganas,
Saya macam boleh fikir sikit, mungkin dia marah kat aku pasal komplain banyak kot. Tapi bila ulama muda UMNO kena, saya pun pening. Ulama muda UMNO telah memberikan pembelaan yang sewajarnya untuk kerajaan Barisan Nasional. Jadi sepatutnya adalah sikit terima kasih kat mereka. Takkan mereka pun pengganas juga. 40 orang tu disenaraikan pengganas. Cuma saya tak pasti mereka senaraikan 40 orang pengganas. Adakah 40 orang yang masuk? Yang tu pun satu soalan yang belum dijawab sejak dulu. Inilah negara yang melapang, makin lama makin serabut orang memikirkan tentang apa yang berlaku. Kita mahu negara yang aman.